dalam jeruk. Kita bahan-bahan yang diperlukan adalah pelang susu. Okey, tuan-tuan anda semua, pelang susu ni jadi sponsor. Dapat satu kotak besar. Okey, dah kita buat biji dia untuk malam ni. Cili. Cili padi dah habis, kita pakai ni. Okey. Limau. Asam tak tahu nama dia, tapi yang masam masin sikit. Lepas tu, asam ni. Dan juga, apa ni? Asam sebok. Okey, jom kita buat. Okey, sekarang semua kita dah siapkan. Kita dah potong. Jadi kita campur semua bahan. Kita punya campur. Lepas kita masukkan asam. Limau ni kita kena perang. Ni sini dekat. Sekarang semua dah tercampur. Tergaul. Wow. Mana tak tahu? Bukan macam tu. Sini. Ni ya. Nak makan pedas boleh, saya nak makan pedas pun tak apa. Tapi letaklah yang ni tak pedas sangat. Tak apa. Okey, dah siap. Dah siap. Boleh rasa. Siap, okey, kita letak dalam peti ais. Makan ketika sejuk, lagi sedap. Kalau nak, cubalah nanti. Bye.